Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih Aremania yang sudah selalu setia menyaksikan informasi sepak bola Arema dari channel kami. Arema bantah klaim klub sepakat Liga 1 2020 dibubarkan. PT Liga Indonesia Baru mengklaim mayoritas klub sepakat Liga 1 2020 dibubarkan dalam rapat Jumat 15 Januari lalu. Namun manajemen Arema tegas membantah masuk dalam golongan yang sepakat kompetisi dihentikan dan diganti musim baru. General Manager Arema, Rudi Widodo, menegaskan pihaknya tetap setia di barisan klub yang ingin Liga 1 2020 dilanjutkan dengan izin kepolisian. Hanya saja dalam pertemuan virtual dengan PT Liga Indonesia Baru kemarin, manajer berkacamata itu belum sempat mengutarakan keinginan itu di hadapan klub-klub lainnya. Rudi menilai rapat virtual yang dihadiri Direktur Operasional PT LIB, Sujarno, itu terlalu singkat, karena digelar mendekati salat Jumat, yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terlebih waktu itu PT LIB meminta klub-klub mengatakan pendapatnya berdasarkan nomor urut absen paling belakang. Atas keterbatasan waktu, LIB belum sempat menjelaskan apa rencana mereka kalau kompetisi dihentikan dan apa rencana jika kompetisi dilanjutkan. Mereka hanya ingin berdiskusi meminta saran klub. Kebetulan dari absen terbawah, sedangkan Arema di urutan pertama. Saya sempat mikir apa keburu, dan ternyata benar, sampai 11.30 Arema belum dapat giliran untuk berbicara. Akhirnya saya izin meninggalkan rapat untuk salat Jumat, kata Rudi. Arema belum sepakat Liga 1 2020 dibubarkan. Rudi Widodo menegaskan Liga 1 2020 sebaiknya tetap dilanjutkan setidaknya pada bulan Maret mendatang. Hal itu sudah disampaikannya usai salat Jumat saat diminta Sujarno untuk mengutarakan suaranya melalui pesan WhatsApp. Menurutnya yang perlu digarisbawahi, hasil pertemuan dengan PT LIB itu belum menjadi putusan mutlak, karena baru sebatas saran dari klub-klub. Nantinya hasil pertemuan itu disampaikan PT LIB kepada PSSI yang akan memutuskan dalam rapat Komite Eksekutif Exco pada Rabu 20 Januari 2021. Prinsipnya Arema makmuman. Mau Liga 1 2020 terus atau stop, silahkan. Kalau stop, mohon diperhatikan aspek hukumnya. Antara klub dengan pelatih dan pemain. Juga klub dengan sponsor. Arema juga menyarankan LIB harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban LIB ke klub dan sebaliknya. Imbuhnya. Arema juga menyarankan PT LIB segera menggelar kompetisi. Rudi Widodo menambahkan Arema juga menyarankan kepada PT LIB untuk segera menggelar kompetisi selambat-lambatnya Maret 2021. Apapun itu titlenya, Arema bakal mendukung penuh, entah lanjutan Liga 1 2020 ataupun kompetisi musim baru. PT LIB ini kan perusahaan terbatas di bidang sepak bola. Makanya sebagai korporasi kan harus punya kegiatan sepak bola. Jadi kami menyarankan pada bulan Maret setidaknya sepak bola harus dijalankan lagi. Apapun itu nama dan bentuknya, mohon disegerakan kegiatan sepak bola ini, karena sudah lama berhenti, bahkan hampir 1 tahun, tandasnya. Demikianlah rangkaian informasi sepak bola Arema kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam satu jiwa.